apa dapat pacar deh, kayaknya isinya mana muat segini iya Pokoknya itu hadiah buat lu, karena ini udah mau deket-deket. <gat> jangan mocur. jangan bilang-bilang tuh. Pokoknya buat lu terus. mau kemana? Pulang enak aja, pulang gak usah ngegas. Gak usah ngegas, abang ya gak boleh pulang lah. Ini Men... ngos dulu disuruh produser <gat> eh boleh boleh bi Bi, bi Habis ini, habis libur, habis libur. Enggak pulang. Habis libur. Pulang. Ah, jangan pulang. Ah, pulang. Ah, jangan pulang, pulang. Itu jangan sentuh-sentuh. Ah, parah banget sih producer. Nggak boleh, enggak boleh, yang bilang, jadi enggak jadi pulang, pulang nih. Enggak jadi, enggak jadi pulang. Enggak jadi, enggak jadi. Nggak jadi pokoknya terus, tempat yang tepat, yang enggak jadi pulang. Enggak jadi pulang, enggak ya, jadi ya pulang. Udah bilang, Mama dulu enggak jadi pulang. Udah bilang, Mama bilang, Mama bilang, Mama Ya, ntar udah enggak boleh pulang lagi sama Mama. Udah, udah, udah. biarin biar Mama. Ya, nanti udah nanti lah, nanti. Biar kita apa nih? Udah kita nggak paling, nggak paling. Jadi kita nggak 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 nggak. Di mana? Iya, nggak paling, nggak paling sini. Di sini kan? Di sini. Eh, kita paling bisa. Baik lagi, Gado Gado. Apa aja boleh, masih baru Febi. Dan Erik di sini. Dan Erik kita temenin sama. <laughs> sama Mr Snowman. Ini kan? Sama Mr Snowman. Ini ini Mr Snowman. Sama Mr Snowman. Jadi ini minta ketemu kita. Halo, apa kabar? Halo Mr Snowman, apa kabar? Apa kabar? kabar? Coba silakan perkenalkan diri. Perkenalkan diri dulu. Ya, Erik gila. gila. Gila loh. Gila <laughs> jelas. Jadi hari ini kita ngapain, Wi? Gak tahu. Kita main-main. Kan kan Erik yang tadi suruh Abang yang suruh gua langsung tiba-tiba duduk ngos. Iya, itu juga disuruh produser, disuruh. Iya, kita kita sebenarnya disuruh produser sebenarnya pemirsa hari ini. Jadi hari ini Dengar-dengar, nih episode terakhir deh. Ini episode terakhir. Ini episode terakhir. Oh iya, Desember tahun. Tapi di in tahun ini year, pemirsa. 2014. Jadi nanti kita ketemu lagi udah tahun baru. Udah 2015. Semoga Erik okay. okay. nanti udah begitu kita ketemu di tahun baru. Uh, Erik udah punya semangat baru. <laughs> <laughs> udah punya uh, komitmen baru, udah punya pacar juga. Siapa tahu Erik punya pacar satu setelah tahun, tahun baru ya kan? Semoga baru, Feby. Kurus ya kan? Nah, Mesti itu doang, gitu. itu doang Ya kan? Ini sama ini dia selalu ngatain gue genut, padahal dia seneng sama, gue ya kan? Iya, mas seneng, seneng. ya, ya. kan? Seneng, seneng. Seneng gak? Seneng, <laughs> gue nama Raid. Terus kita mau ngapain abang hari ini? Gak, pokoknya kita hari ini kan gak ada bintang tamu nih. Gak ada, jadi, jadi kita, aja, aja kita, aja kita, kita, aja. kita aja. Di sini. Kita aja emang. Gimana, apa kabar Bu? Ya, kalau Bapak apa kabar? Saya baik Lalu kita kayak orang gila tahu kita kayak gila kasih tahu Kita tuh mau ngeliat-ngeliat ini apa namanya rangkuman-rangkuman lah. Iya jadi rangkuman, hari ini rangkuman. kita mau mengingat-ingat nggak berasa udah lama ya, udah, udah lama banget. banget dah udah mau ya udah lama banget <laughs> lupa iya. udah berapa uh. lama udah setahun udah It's kita lewat lagi laki. terus kita mau lihat nih bang setahun kemarin jadi kita lihat-lihat nih ya. Setahun nah, kemarin lihat -lihat kita, kita ngapain aja ya. Ini kita mau lihat video dulu deh pertama. Pertama Viti kita komunitas, mau lihat apa. Uh, uh, kita jadi teman-teman yang udah pernah main-main sini Tapi komunitas. Tapi komunitas iya, oh iya benar-benar ya okay. udah coba kita lihat coba. Angga Enggak mampan. Nah, eh. enggak mampan juga. Link. Er, cari remote aja, baca cari remote mana remote? Mas, Mas. Kasihan tahu snowman. Mas, Mas. Mas, mas. nih. Mas diputar Mas videonya, Mas. Nah, ini dia. banyak ya banyak ya banyak ya semua semua keren ya. tadi tadi malu banget yang yang pas itu tapi gue senang tadi tadi melihat itu Tahu ya, kenapa berarti, kenapa karena gue kurus yay lu ngeliat tadi yang sugar glider masih kurus banget masih kurus ya? banget masih kurus tapi kurus banget. begitu pas pizza spinning ya ah, udah 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 segeres oh, udah lebar. udah selebar semua tapi yang mirsa. paling gue takjub dari yang tadi itu ya, adalah semua banyak itu bukan adalah, satu yang ini apa yang sepeda yang Bapak-bapak -bap, ya, dua orang bap -bapak, datang ke dua sini, orang, ke temen dia datang ke sini dari rumahnya tuh dari naik daerah sepeda. Tangerang naik sepeda. Huh, terus dia cerita kalau dia tuh pernah ke Indonesia naik sepeda. Ke Indonesia Timur ke Papua itu sebulan naik sepeda. Naik, se naik sepeda bener-bener itu naik sepeda. Jadi waktu sendiri. itu dia cerita pemirsa dia nggak naik apa-apa ya udah hmm. pure pokoknya dia naik, naik, sepeda. naik sepeda kemana mana-mana dia naik sepeda dia, dia cerita kayak gitu. Terus kalau misalkan dia istirahat dia berhenti eh dia istirahat dia capek. Capek. <laughs> ya iyalah. Kalau dia capek dia istirahat, dia berhenti terus dia lanjut lagi pergi lagi terus dia Uh, sampai dia tiba di tujuan dia, yang paling jauh itu ada di Indonesia Timur, Pemirsa terus habis itu? Ya udah. Pulangnya naik pesawat. N enggak. Pulangnya <laughs> naik sepeda lagi Pemirsa, bayangin. Jadi, uh, Pak, kalau kita lihat tuh umurnya juga udah nggak muda lagi enggak muda, ya. Muda, udah nggak muda. Umurnya tuh udah nggak muda lagi. Tapi udah. Lebih, lebih, lebih maco dari Erick kayaknya. Oh kan iya, sepeda. gila. Itu betis ya ampun. Uuuh. Udah kayak melon, bukan mangga lagi, melon. Terus ada lagi, ada lagi. Kalau yang keren itu yang Indonesia... Pizza Spinning. spinning. Pizza Ini Spinning juga. juga itu ya kita nyoba kayak ya nggak ya kira-kira ya lah kira-kira bisa diputar-putar tuh gimana nih itu pertama kali di Indonesia di Indonesia, dan masuk Indonesia. Juga. itu bahkan udah sampai ke luar negeri udah sampai hmm. internasional Dimension namanya tentang Indonesia penerangan oke okay, terus okay, sekarang kalo apa kalau di komunitas ini? Hmm. sekarang kita mau lihat video tentang performer 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 antara penyanyi atau apanya itu so, oke okay nah, lah udah kalau gitu Curi. nih Oh my god, gak berasa loh maksudnya. Paling spesial pastinya yang pertama lah ya. Tulus itu tulus. itu gua gua deg-degan banget waktu itu waktu mau, sumpah pemirsa mau ngehost tulus terus ya, kayak tulus. Lo pas tulus bukan belum belum sama gue kan? Iya iya belum Kalo sama Kalau gue berarti paling deg-degan yang Winda Fiskal. Winda Fiskal. Erik tuh itu... Erik tuh senang banget pemirsa waktu sama Winda Fiska. Jadi kalau misalkan narasumber siapa datang dia eh iya dong, apa nih kita kerjain apa narasumber ini. Uh. Kalau Fiska tuh Erik benar-benar ih langsung jangan searching loh, tentang jangan. apa, tentang ini, tentang iya. ini. Langsung cari Wah. tahu terus jangan dikerjain lagi uh. hamil gitu. Erik tuh kayak care banget gitu emang Erik tuh cantil, ha Lagi hamil aja tuh dia, bisa se seimut -se se itu, secantik itu, betul -betul, sebaik itu. Betul, emang Erik tuh. Emang eh, tapi centil. emang benar, emang benar. Coba eh. kalian lihat di, lihat di YouTube itu. Ya, 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 Wah, ya, ya. Sampai Erik tuh ikhlas tuh. disuruh push up, disuruh apa juga ikhlas. Terus sama yang paling berkesan itu buat gua dibalik, di balik, di sem mereka semua baik, mereka semua baik banget. Tapi yang paling berkesan buat gue itu Abeng Alter. Oh iya, itu juga. Itu gua itu sama Erik tuh sampai ya. itu sampai pertama kali selesai, gue ngawas sama Feby. Selesai nge-host, kita langsir orang. Kita tuh ngobrol enak banget. Kita ngobrol Alter. tuh enak banget semua. Maksudnya. Wah, amazing banget dia tuh orang. Itu alter teguh kayaknya nama belakang itu, abang alter teguh. Kan semua semua enggak ada. Eh, beneran semua, itu dia semua, kalau semua kalau eh kotor-kotor. Kotor. Oh, ya, kalau udah ngomong itu kita tuh paham gitu. Iya paham, kita, tuh kayak kaya di... dibawa ke alam imajinasi dia, kita... alam imajinasi dia. Kita diberikan um, motivasi yang positif gitu kayak tapi, tapi tapi memang itu kalau pemirsa penasaran belum pernah nonton, nonton coba nonton, lihat nonton di YouTube deh di, di YouTube. channelnya. Tapi nonton kan dulu enggak mau tahu. Ya 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 yang mana aja terus sama yang yang paling berkesan lagi itu Sandy Canester. Nah, itu dia main-mainan yang baru. Pertama ya? kali dia bawa apa namanya itu? Alat yang... Looper, looper namanya. Iya, apa namanya kalau saya mah kagak tahu pemirsa uh, namanya apa. Jadi pokoknya... dia kayak dia main cuma cuma, pake pakai gitar tapi ada alat musik ada, lain tiba-tiba. Di... Ada yang masuk 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 lagi pake gitu. Pakai mulut dia boom, cas, iya. boom, cas gitu. Bisa di repeat repeat bisa di Panas ada api. <laughs> oh iya, <Panas>, ini <laughs> Ada api pemirsa. Ya, aku pakai jaket. Karena oh, eh. lagi musim dingin. Oh iya benar benar lagi musim dingin dia. Ya, di luar dingin. lagi musim dingin lagi turun. hujan. Turun salju pemirsa. Seni apa? Udah, sekarang kita disuruh disuruh bacain fakta gado-gado. Apa fakta? Iya, gado-gado fakta itu gado. pakai sayur. Iya, pakai sayur, bumbunya bumbu, kacang. Bumbu Terus kalau misalkan dijual di restoran mahal jadi mahal uh, Indonesian salad namanya. Iya. Ya udah kayak gitu. Fakta-faktanya. Udah <laughs> kayak gitu doang. Udah. Udah. Ya udah gua pulang. Coba gua tanya fakta ke Febi. Apa? Febi benar-benar lemot enggak? Ya, gak? diam, diam, diam. Eh, enggak, coba Enggak jawab. Gak mau. Febi benar lemot enggak? Ah. Lemot eh ini gak. apa sih ini gua langsung jawab. Iya. Oh enggak katanya enggak tuh bukan itu pertanyaannya coba lihat ya. Oh, sudah dulu. Apa oh itu? iya. Oh. Febi menang oh, eh, lemot. Apa? Oh, bener kan? Febi menang lemot apa enggak? Enggak. Mana? Enggak pemirsa. Saya Mana? enggak lemot. Serius, serius. Beneran. Ih, bohong. Beneran kok. Iya, iya, iya. Pemir... Sumpah pemuda tanggal berapa? <laughs> enggak, saya. Enggak pemirsa. Enggak pemirsa. Masih gua dibilang enggak lemot tuh gimana? Gua... Enggak, gua enggak. Ya gitu deh. Enggak, agak-agak aja, agak aja. Ah, bohong. Agak gak, oh ya agak-agak. Baby itu agak lemot pemirsa agak, ya. ya. Ya 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 udah ya udah ya udah. Ya. Skip next. Jadi kalau ngobrol sama Baby kan kan suka juga suka bikin emosi. Karena dia tuh jawabnya juga agak lemot. Tapi Erik nge no, maunya sama gue mulu kok pemirsa. Saya lucu itu doang masalahnya. Kalau mau kan bisa diatur malas, bisa lain. Males iya, iya iya. Udah, udah tuh. Apa kayak Erik ya? Apa kayak Erik benar-benar jomblo? Eh tulisannya tuh kayak horror gitu banget tiba-tiba kayak muncul 5 terus menghilang. <laughs> Apa kayak Erik benar-benar jomblo? Iya. Erik beneran jomblo pemirsa. Bener. Bener. <laughs> bener. Kita kan nggak bohong, kalau bohong kan masuk neraka. Iya. Iya. Jadi kita nggak boleh bohong. Jadi semua di situ bercanda bener. Semua jomblo ya benar. Emang benar. Emang benar kok jomblo. ya udah, ngapain ini harus tahu? Kita kan cuma nanya doang. Kita pemirsa nanya doang gitu, benar nggak? Iya beneran pemirsa Erik jomblo. Jadi kalau pemirsa, kalau pemirsa saya jomblo. Dia lah yang mention. Jadi kalau pemirsa mau sama Erik, silakan hubungi nomor silahkan di bawah ini. Ya, nomor di bawah ini saya hubungi. ada tadi nomornya. Iya benar. Erick siapa tahu. Jomblo. Ya, tapi kan kita tadi udah doain, siapa tahu setelah nanti tahun baru Erik punya pacar. Amin. Tapi tetap akan gua katanya jomblo. Amin. Pokoknya Erik jomblo buat gua selamanya. Amin. Sama nah, Apakah, next. Eh, ini kenapa ini dia masih horor, dia masih belum muncul sebenarnya. Next, next. next Mana? Oh, udah nih ya. Ih, tuh kan kayak horor kan tulisannya. Apakah Bonat bisa membuat gaduh-gaduh tuh kalau kita jawab sedih nih pemirsa nih. Jadi gini sebenarnya pemirsa. Jawab bi, gue gua gue belum siap jawab kayak gini bi. Sebenarnya juga nggak tahu, boleh bisa bikin gado-gado atau enggak. Tapi tapi kayaknya sih bisa sih. Bisa, bisa kalau dia mau. Kalau dia mau. Dia mau pemirsa. ini dia nggak mau pemirsa. Nah jadi sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Tapi tapi dia sebenarnya belum mau. mau. Jadi itu gado-gado ya, gado buat dari siapa? Adalah. Nanti kalau pemirsa tahu, pemirsa naksir. Iya, pokoknya iya. itu gado-gado enak. Enak. Tapi beneran enak, gado gado selama ini saji ini tuh beneran. Ah, kalau ini? Apakah Rafi nggak bisa kalau itu? Kalau Rafi nggak bisa. Gak bisa. Dia Muka. tuh uh, bungkus dan dibonat di <laughs> taruh sini. Iya, dia bu dibungkusin bonat uh, Raffi... taruh sini. Kalau Rafi nggak bisa. Kalau Rafi nggak bisa, nggak bisa buat gado gado. Tapi mukanya kayak gado gado. Mukanya gado gado. Iya kan? Oke, itu lah. Mukanya perfect. kayak Ah, bener banget. Ya udah. Itu dia. Itu fakta fakta tadi gado -gado. gado -gado. Tapi itu kita di sini semua beneran kalau bencana beneran senang kok pemirsa. Iya, enggak ada sedih. Semoga pemirsa juga ikutan senang ya. Enggak ada, sedih kecuali Erik jomblo. Ya udah Erik cepetan tuh turutin ya. nya Kita mau komplit ke pemirsa kita ya. Kita ya. habis nih banyak buat video-video pokoknya yang Aduh, pasti kita bikin nih mau diapain ah. lagi ya. Tapi so, ya udahlah. Kalian semua tunggu aja. Tetap di gado-gado. Bye aja. Bye. Ya, balik lagi di, di Gado, gado, gado. gado. Apa, aja? apa, aja? boleh. Masih di episode spesial uh, Spesial, atau ada dua. Iya, bisa juga. Itu, itu kalau orang keren ada bahasa kerennya. Apa? Kaleidoskop. Eh. Kaleidoskop, ya benar. Iya kan? Kaleidoskop. Kaleidoskop Gado Gado iya, tahun 2014. Iya, ini bisa disebut gitu lah ya, ya, betul, betul, bisa betul, Jadi... betul. Betul. Yaudah. Oke, sekarang kita mau ngapain, Bi? Dulu. Ini enggak tahu sih ini Erik pernah enggak waktu dulu tuh jadi kalau misalkan di Belum pernah. Aja, belum dikasih oh. tahu. Yeah, yeah, yeah. Jadi kita kayak ngasih informasi gitu ke pemirsa. Belum pernah? Belum. Belum. Belum jadi itu ada waktu tuh dulu segmen namanya sempat segmen info bonus segmen info update dulu namanya, terus info bonus terus gitu-gitulah. Jadi intinya kita kayak bacain informasi gitu ke pemirsa. Oh, mau dong sekarang gua nggak boleh lah. Mau itu, lah. Itu udah... Enak aja orang kalau ada di <laughs> udah di udah di udah di ya, udah, disuruh. udah ya, disuruh. Ya, Jadi sekarang tiba saatnya Erik akan menyampaikan Pira informasi saatnya. kepada pemirsa semua. Oke. Coba Erik. Eh, ya video dulu atau apa? Apa sih? Oh, oh ya, video, video dulu. Pernah... Ini dia, video dulu. Jadi informasinya, lewat informasi video, video, video. Ini dia. ngeliat gua kaget. Betul, kok cantik bi tadi bi, <laughs> emang cantik selama ini juga. Tadi mirip Angel Peter sih. Gak, 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 gak. Oh, nggak, nggak oh tadi itu ada segmen-segmen. Jadi ternyata ada. kita salah kita bukan bacain video oh, ini. Oh, <laughs> ternyata jadi... itu tadi cuplikan info-info update yang pernah dibacain dulu pemirsa itu dulu, dulu. yang logo BINUS sini masih warna kuning gitu iya, ya? iya logo masih warna kuning kalau pemirsa perhatiin sekarang warnanya udah apa putih ya? udah putih mengkilap-mengkilap gitu, gitu lah pokoknya jadi kalau dulu banget tuh namanya info update ah. yang bacain itu hostnya langsung pemirsa oh hostnya langsung gak ada tuh, kayak abis, bonat gitu ya? iya terus habis itu kan ada tuh in, berubah jadi info mboknat karena hmm. udah ada mboknat jadi mboknat yang kasih informasi informasinya apa aja hari itu gitu nah kalau mboknat lagi gak mood jualan hmm itu yang sampein biasa hostnya waktu itu pernah gua gue nyampein info. Terus kalau enggak waktu itu kan ada host cowok dua tuh tapi hmm. di gerobak gitu. Oh tapi jadi... infonya tuh bukan info kosong-kosong, tapi info kayak semuanya gitu dibahas ya. Iya, enggak mau infonya enggak sembarangan. Jadi oh. infonya semua mengenai semua info tuh dibahas gitu. Oh, ada gitu. Info apa oh. tuh banyak deh pokoknya kita sampein. Kok pas gua ada enggak ada sih? Pas ya kan? gua ada enggak ada sih. Kalau lu ada jadi enggak ada, ada. enggak ada. Enggak ada sih. Kalau iya, misalkan sesuatu enggak ada karena lu ada? Berarti karena karena guanya ya? Iya, kenapa sih salah lu. Oh, oh. Kalau gitu sekarang lu tebus kesalahan itu. Iya dah, sekarang gue mau baca info update. nih, info update. di sini udah ada info update. Info yang pertama update. tuh itu adalah info konser. Kok gue enggak dikasih sih? Enggak lah, orang aja. kan sekarang bahas dendam oh jadi gue ya, gua. Oh, iya, Ini ngalah semua tuh MLDR. Michael Lawrence Itu uh, apa alat transportasi yang di Singapura? MRT. Eh, M MRT. M M MRT 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 nah, Bener kan? MRT Apa ya. kenapa MLTR? MLTR. Jadi, setelah menghibur penggemarnya saat Valentine pada Februari lalu di Jakarta wow, Band pop lagi. rock asal Denmark Michael Learns to, to Rock atau disekat MLTR akan kembali mendatangi Indonesia oh. Kali ini MLT MLTR akan konser di lima kota pada tahun 2015 mendatang. Jadi bukan cuma Jakarta doang. Bener. Jadi rencananya MLTR ini akan tur di lima kota di Indonesia diantaranya Medan, Medan, Jakarta, Manado, Makassar oh, dan gitu, Bali. Michael Rock akan menggelar konser di entrance musik Temple Medan pada 5 Januari 2015. Lalu dilanjutkan di Foundry 8 Jakarta pada 7 Januari 2015. Selanjutnya mereka akan melanjutkan konsernya lagi di Skor Manado pada 9 Januari 2015. Kemudian di zona Cafe Makassar pada 10 Januari 2015 dan konser terakhir pada 12 Januari 2015 di Hard Rock Cafe Bali. Jadi semua konsernya itu setelah tahun baru. Mereka bakal ngadain, hmm, iya enggak? Iya, betul 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 betul. 5 ka, kali 5 kali, bener, 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 lima bener, kali bener. di Indonesia di seluruh Indonesia. Benar. Jadi uh, di sini juga ada jam-jamnya. Yang pasti Medan itu jam 8 malam, hmm. di Jakarta jam 8 malam juga, di Manado hmm. jam 9, hmm. di uh, zona Dan kafe pagi. Makassar jam setengah delapan malam, ya ya menurut lo. Sarto <laughs> kafe Bali jam 8 malam juga. Oh iya, itu jadi pemirsa kalau pemirsa yang Oh iya, ada tiketnya juga nih tiketnya. Kalau di Medan itu 1000. Hmm. Jakarta 1000. Manado 750.000. Makassar tujuh ratus lima puluh dan Bali sembilan ratus ribu. Kenapa di Manado dan di Makassar lebih murah? Iyi. Saya juga bingung. Yaudah kita beli di Makassar buat nonton di Jakarta ya. Bener. Ya. ya, terserah dah. <laughs> ya Oke itu dia informasi pertama. Udah, udah ada lagi. Ada yang kedua. Ada yang, yang, kedua, yang kedua, kedua tuh ya ini dia nih. Avengers Seven Volt Asia wow. Tour pada tahun dua ribu lima belas. Wih gila nih banget Jadi Avengers Seven Volt telah mengumumkan bahwa mereka akan kembali ke Asia Tenggara pada bulan Januari dua ribu lima belas. Kunjungan tiga minggu. Avengers Seven mengunjungi Asia Tenggara sejak tahun 2012. Dalam kunjungan kali ini termasuk di, di dalamnya ada Korea, Hong Kong, Taipei, Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura. Lalu Avengers Seven kemudian akan kembali ke Amerika untuk tampil pertama kalinya di Hawaii. Wow. Jadi band yang berasal dari Huntington Beach, California ini telah mencapai kesuksesan di seluruh dunia dengan serangkaian album terlaris dan melakukan tur untuk terlaris. Terlaris. Ya, terlaris. Dan melakukan tur untuk mendukung Hell to the King yang memuncaki tangga lagu Billboard Top 200 setelah rilis dan membuat mirinis ini uh, menang di secara eh, dan membuat Beer ini menang secara berturut-turut nomor satu pada debut Amazing. mereka. Jadi mereka telah memperoleh diamond, platinum dan penghargaan emas untuk penjualan album mereka hampir di sel hampir di selusin negara. Selusin, dan Hell to the King menjadi nomor satu di Brazil, Kanada, Finlandia, Irlandia, dan Inggris. Mencapai sertifikasi emas di Amerika Serikat. Oke. Okay. Itu dia. Jadi dua-duanya Ini kasih harga, harga tiket dolar harga tiket ya. Kalau VIP Festival itu 600 ribu. Hmm. Lalu kalau regular festival tuh harga 500.000 ribu. Hmm. Oke. Okay. Jadi itu pemirsa. Pokoknya kalau pemirsa penggemar dua band itu ya udahlah Pemirsa nabung-nabung lah ntar. Dapat uh, kado Natal ya disimpan-simpan lah gitu buat beli tiket. Tiket ya? Belum beli tiket. Oke, okay, habis ini. Ngomong-ngomong Natal. Natal nih ya. Wah, gila Natal. Kalau Natal kan dulu Erik kalau SD suka tuh enggak tuker-tukeran kartu iya. sama Teman temannya kan? Iya. Nah, uh. mendingan kartunya bikin sendiri coba. Gimana Siapa? caranya buat sendiri? Mau tahu nggak? Mau dong. Caranya bikin sendiri. Mau dong buat kartu Natal. Nih, cara bikin kartu Natal sendiri adalah Tring. Mana? <laughs> Thank you bagus. Kreatif, kreatif, kreatif. Kreatif, ya? Kreatif. Udah gitu doang gitu komennya. Iya, memang kreatif mau gimana? Kalau tapi itu mah bohong ah. Kalau gue yang bikin kayak oh gitu. Oh iya, kan itu kan makanya dia dia pintar makanya bikin video. <gif> eh, eh bang, tapi ya kalau kan kartu Natal ini kan hmm. udah mau Natal nih, Bi. Ini dong. Duit gua habis nih, gua mau hemat dong. Ntar dulu gua cari. Ntar deh. Apaan? Ini apa sih ini majalah kan ya? Ini ada. Pas banget. Apaan? Kau mau hemat. Mau Akhir dong. tahun sudah semakin dekat. Natal banyak untuk mereka. Nah, kan katanya kalau misalkan nata biasa keluar duit banyak. Uh, iya. Jadi gue akan kasih tips menurut menurut yang tercantum di sini. Tadi kan udah tuh, tadi udah diajalin. Diajalin. Dia diaja udah diajalin Udah Diajalin, nah. mati dong. <laughs> <laughs> jadi supaya kalian hemat pemirsa, salah satu caranya itu kayak tadi, kalau buat kartu Natal. mau usah beli lah, kalau bisa buat sendiri aja. Iya bener, itu lebih irit. Lebih irit. Kan. Terus lebih berkesan sesuatu uh, yang dibuat sendiri. Meskipun lebih, mungkin gak sebagus beli. Uh, lebih, tapi lebih... Ya kan buat, lebih seneng kan kalau dikasih bisa. barang yang dibuat sendiri. Terus udah gitu, bukan cuma kartu Natal. Tapi kalau mau buat kue, mau buat coklat itu juga bisa buat sendiri. Hmm. Nah udah gitu kalau misalkan, Uh, misalkan uh, mau Natalan nih pilih-pilih juga tuh acara yang mau didatengin Ujungin. gitu maksudnya nggak semua selebras Natal tuh nggak se... Natal sama Tahun Baru tuh nggak harus selalu orang berkeramaian gitu. Gitu. jadi ya udah datengin yang memang misalkan kenal deket banget hmm. misalkan yang udah saudara banget, banget teman deket gitu. jadi nggak usah semua didateng terus udah gitu apa nih mix and oh ini maksudnya baju baju jadi misalkan kan uh, jangan tuh, Kira baju baru lebaran baju baru. tahun baru natal. biasa kan eh baju baru ah baju baru ah tanah hmm. ini kalau misalkan khusus buat natal sama tahun baru juga nih nggak usah nggak usah selalu semuanya baru yang penting kan hatinya yang baru betul you know gak banget sih? komitmennya yang baru pikirannya yang baru gitu jadi kalau baju tuh nggak harus <laughs> tapi bisa tapi di... tapi gue mau kasih tau sesuatu tapi ini gue malu sih cari-cari aja diskon bener sih bener <laughs> juga tapi kalau bisa baju-baju udah lama gak dipakai tuh kita mix and match mix and gitu match. loh okay. ya udah pakai lagi tapi, di, tapi dipakai di apa kek apa, apa. pakaiin apa, apa, apa gitu nggak enggak, enggak salah, enggak ada salahnya sih kayak cari-cari diskon akhir tahun ya bener kan juga kan, juga. kan bener 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 pemirsa pemirsa pasti bener-bener cerminan sel gitu bener, bener. gak apa-apa tapi inget jangan boros hmm. intinya tuh bukan bukan bajunya yang baru ya enggak sih tapi kan dirinya yang baru ya kan bisa ada apa lagi udah nggak ada sih itu aja. Oh, udah. Itu aja dulu. Jadi itu dia. Itu aja tips, dulu. Tips nat, eh tips. Udah tips kita hemat, ngapain? Tips hemat Natal ya. Tips hemat Natal. Nanti oh. habis ini kayaknya ada video-video lucu deh. nggak tahu lah, saya saya nggak tahu video -video abis lucu habis ini. Di apain pemirsa ya? Kita terima aja lah mana-mana lah pokoknya. Tetap, di Gado-gado. Di... Apa aja? boleh. boleh. Halo Mirza. Baik lagi. Di gado gado. Apa aja boleh. boleh. Masih bareng Feby dan. dan Erik di sini. Aduh, pusing. Abis ini kita mau ngapain sih abang? Abis ini katanya ada apa? Oh ini segmen berapa tiga ya? Iya, segmen tiga. Biasa yang bacain Raffi, kalau enggak Bonat hmm. Yaitu ya ada tanya ortan Tantang tanya or Tantang, tanya ortan tantang pemirsa. Eh, tapi siapa yang mau ditantang orang? Tahu orang kita berdua doang. Ya udah deh terserah. Snowman. tantang snowman, snowman. Tantang snowman ya, oh, tantang snowman. snowman. Coba mau tantang apa ke snowman? Tantang snowman, coba berdiri. Coba berdiri. Sampai mencet juga enggak. Snowman coba. Dalah mana mana, coba mana? Apa sih tantangannya? Udahlah, nggak usah inilah. Tahu tantang. nggak usah. Tantangan buat kita mah ya lah. Oh apa nih? Oh ini bukan tantang, ini tanya Kejadian paling memalukan dari Maria underscore Vanya. gado gado BTV, kejadian paling memalukan waktu owner apaan sih? Tanya kru Tanya kru? Tanya kru, bukan tanya tanya kita bodo Tanya kru? Tanya kru, eh kru Coba kru-nya memberikan pendapat apa kejadian paling memalukan? Menurut gua kejadian paling memalukan adalah Di saat Eri ketahuan jomblonya Itu mau udah ketahuan ya Daddy Mungkin gini pemirsa gue sama Erik nggak tahu malu jadi kita nggak hmm. tahu kejadian orang ya, memalukan kita sih nggak tahu malu berdua pemirsa kita nggak tahu malu jadi kita nggak tahu yang paling memalukan tuh apa kita nggak tahu malu sih iya siapa siapa yang sarung siapa, siapa 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 oh, oh. Iya, produsernya ke sana oh, iya iya si, pemirsa <laughs> pemirsa kalau mau lihat produser kita aduh produser kita itu tuh coba mana produsernya itu digedikit panik eh, Pemirsa. ya udahlah, mana sih produsernya kita kasih lihat. Pemirsa ini produser gado-gado itu orangnya panikan. Panikan, jadi, jadi dikit, -dikit. Mali, Lagi on air dia kesanung kan kabel, sanung kabel jatuh, terguling-guling terluka tidak bisa bangun lagi. itu lagu dong, ku terjatuh dan ya, tak gitu bisa. gitu kan, pokoknya. tapi kalau misalkan personali kayak gue sama e, ya, kayak memang ah? kita gitu tuh gak tau malu. Gak malu, jadi, jadi kita kalau kita gak ditanya tahu. malu kita gak tau apa-apa ya, men. tau, tau. kita mah ya elah ya Ella gitu. lah, ya udah lah ya. kedua kedua gak ada, kedua. Pokoknya. Gak ada pokoknya, enggak ada yang ada. kita gak tau malu, malu pokoknya. apa lagi? next dari Vincentia Jenis Atgalui tanya tantang tantang keruk. Buat kru yang bertugas, bisa kasih hiburan singkat nggak? Talent siapa atau apa? Aja? Boleh, makasih. Apa aja? Boleh! Nggak tahu siapa kru yang bertugas. Kita cari korban ya, kita cari korban. Eh uh, kameramen? FD kita apa? Enggak, enggak. Ya? FD-nya baik tahu Selama ini kalau FD-nya dia tuh dia baik banget. Jadi hmm. janganlah. Kalau gitu ini aja, kameramen, kameramen. Kameramen yang pakai baju biru. Eh, kameramen, kameramen. kameramen. Eh, ini kamera woman deh. Gila, kamera, woman. Camera, camera eh, cantik banget. Nanti, eh, nanti over, ayo kamera woman yang pakai oh yang yang pakai ini yang pakai apa tuh sweater sweater ayo silakan oh, yang masuk sweater. yang pakai sweater ayo masuk sini ayo, masuk sini. eh buruan 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 ayo, durasi pake durasi <laughs> ayo yang pakai sweater silakan silakan diundang masuk ke sini silakan masuk silakan eh. masuk ah <laughs> ini udah hiburan lah ngapain lah di sini jukir <laughs> balik ke coba di sini ngapain jadi ini pemirsa, ini itu jadi, kamera ini, woman. Ini kamera woman kita, ada Lihat, orang. Begini loh kamera woman ya, gimana Keren saya gak ada di sini coba. I Ya, Memang iya iya. Mantem centil. Gimana? Coba suruh suruh hiburan. Coba hiburan. Eh gua tahu, coba gua akan tanya ke mereka. Coba sebutin Pancasila sila keempat <tarkasik> Kerakyatan yang, yang dipimpin, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sumpah pemuda tanggal berapa? 28 Oktober. Sumpah pemuda tanggal berapa? <tarkasik> 10. Enggak <tarkasik> tahu, enggak tahu, enggak tahu. Ah. Apalagi, apalagi tanya, apa tanya. Lagi? Eh, itu sih yang nge-tweet sih gak jelas sih. Yang nge-tweet tuh gak jelas, maunya eh tapi kan gak boleh kenapa kita. Eh jangan pergi dulu. Yang nge-tweet tuh tantangnya apa? Gitu. Iya, tantangnya apa dong yang lain, yang... yang lain. Yang ya udah deh, kita tanya seneng enggak? Seneng enggak? Masuk TV nih, masuk TV. Eh. Ya enggak. Engga seneng mereka. Mereka enggak, seneng. <ihnpai> Engga seneng. enggak seneng mereka. Mereka gak seneng. Hati kita sakit kan, Gak seneng, mereka langsung pergi. Mereka ya, gak seneng, mereka pergi gitu ampun, aja. Ya kentang habis parah 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 Kira dijahatin dijahatin ah udahlah ya, ah, udahlah sudahlah sudahi sudah sudah jangan jahatin Eric masih ada lagi terus gak lah. Tantangannya? Jangan masih tantangannya? Jangan tantangannya jangan jahatin Erik terus coba, lah tantangan lagi, gak? coba tantangan lagi sekali lagi sekali lagi sekali lagi yang tadi sedih banget sih Erik, kenalin diri dong pakai bahasa Inggris terus nyanyi lagu sudah terlalu tuh Erik. Eric udah punya pacar belum sih Erik? belum punya tadi dari, dari siapa dari siapa tadi Windy Dan Kirana. Siapa? At Windy Kirana ya? Halo oh. halo Windy halo. Halo halo. Ini cewek ini. Halo Windy. Ya jadi Windy Erik itu sebenarnya memang masih jomblo. Halo Windy ya uh, my name is uh, Erik and uh, uh, I'm born I'm from. born I'm from. I was born I was born uh, in Jakarta. Jakarta on? 30 November 94. Ninety four. nanti four. ninety four. Ninety-ninety four. And, uh, uh, Your relationship? Uh, my... I, I, status, I haven't... Status? I status I, trika, I, I, I have no I relationship have no, with... I have no girlfriend. I have no but girlfriend. But I have a boyfriend. <laughs> no, 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 no! No. Eric masih jomblo, terus Eric, hmm. Eric tadi udah... Eric nggak bisa pakai bahasa Inggris. Oh, sorry, bahasa Inggris. Ya, Eric, Eric tuh yang gitulah. Terus nyanyi coba. Apa? Nyanyi lagu siapa? Tadi nyanyi lagu apa? Kuntulji ya? Kuntulji ya? Sudah. Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada uh, yang uh, menemani. Uh, okay, Rasanya. Udah, udah, Erick uh, nangis lah. Udah Erick uh, nangis tuh kan. Uh, Tapi Erick memang berani masih jomblo. Udah lah, ya? Udah. 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 Udah jahatin udah, kitanya ga? udah puas. Udah. 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 Udah ya? Udah. Habis ini kita mau ngapain? Gak tau. Habis deh, pokoknya Yaudah, mau video dulu, dulu Coba, coba mau diapain. Abis kita mau video, apa? katanya videonya video? ini bagus. Kalau gua hari ini bagus video ini. Eh. Video gua bagus. Coba, coba kita lihat. Kita lihat. Eh, video, eh ini video apa nih? Video, eh uh, ini katanya ter, ter, ter cool. Ter, eh bukan. Hah? Terperes. Terperes. Oh iya, Terperes coba ini. Ini temen gua. Neng oh, Inda. Iya, ini oh, teman SD saya oh, ini. Angkatan oh, oh. berapa? Oh, oh, oh Kalau nggak mau dia jadi oh, teman saya. Oh ya, udah kita masuk temenan ya. Aduh, duduk, duduk. Ada, ada, aduh. Kita bentar main duduk-duduk aja ini siapa? Kenalin dulu. Ini host yang itu. Oh, yang lo bilang host fenomenal itu. Oh my god, yang go internasional. Iya, benar. Benerin aja, benerin. Kenalin, kenalin. Oh, oh, menang uh. halo. Menang berapa dia? Dua ribu, aja banyak. Tiga puluh persen. Hai apa kabar? Hmm. Duduk, nih, temen lo gokil -ke, men. Kenal di mana ya? temen eh, temennya kan eh. saya kesini nggak di ini. Eh, ada nah, eh, nah, enak kan. aja. Eh, nih temen gue. gue yang, eh, jangan eh. aku kata dunter anaknya Asap mirip lo. Aja, anak gue Ay. Eh, nggak apa-apa, cakep Ay. loh. Tapi aku Di antara temen-temen gue, sahabat-sahabat gue yang paling cakep dia doang. Aduh, oh, Kebayangin iya. Temen-temen gue tuh ya. Uh, Raffi Ahmad, bukan? Oh. Al, Al Ghazali. Oh, aduh, itu nggak ada ada Gak ada aduh. Nggak apa, Raffi. Raffi. Raffi, Raffi. aduh. Raffi. luar biasa, Raffi. Gak apa-apa, Vi, tapi ketok meja. Iya. Gak apa-apa. lagi. Jika ada, Jika ada kado, kado, apa aja? Boleh. nanti barang Feby di sini yang kelihatan kurus pakai baju hitam. Yes. Dan Erik yang makin gandut. Yes, Dan tadi ya, kita, ya, 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 tadi ya. kita janji kita mau memberikan nominasi. Eh kita mau memberikan award buat pindah Fiska. Nah, nominasi, eh nominasi. Maka nominasi. Award buat Winda Fisca adalah artis. Gaster Peres 2014, 2014 yang pernah datang ke gado-gado. Gila -Gado. <laughs> ya, kita dibilang go internasional. Amin, amin, amin. Go internasional bi. Amin, amin, amin. Tapi, amin sih ya. Amin, amin. amin. Ya, udah itu satu sekarang, tadi video tahun dua ribu empat belas. Bayangin, katanya. satu seberapa menit doang ada lima peres enam, enam peres enam peres enam peres. Sekarang, okay. sekarang gue mau nyontek dulu. Lupa. oh ini dia. Ini ada video funny, funny face. face, funny face. Ini funny dia, jadi saat funny face, funny face. Gila akhirnya punya Atau. solusi yang... segitu. Jadi menar. mereka ini yang melihara bis. Hah? Oh bukan ya? Masa melihara. Suara nangis aja pacar, pacar, pacar. Oh iya. like iya. Jangan, okay. jangan <tuk> bahas pacar, ada yang gak punya. Pacar aja. Iya, iya. pacar iya. Iya, Ini yang 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 edit sialan nih yang edit ya. Wah, yang edit bau nih. Jahat nih. Ih parah yang edit jahat banget. Jahat 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 pemirsa. Tapi ini bagian lucu sih. Bismania, iya benar benar benar. Dan gue tuh masih kurus. Yes, Erik kurus. Iya betul. Video kedua. Iya iya iya. Apa video kedua? Ah, bang, jelek ah, nggak mau, nggak usah. Video gaje moment. Gaje tuh nggak jelas yang gaji siapa? Gaji momen. Coba yang ini dia. Siapa? Coba kita lihat gaji momen tahun 2014 ada apa? Ini dia. Lang dari situ gitu. Halo, pemirsa. Gado, gado. Apa gado aja boleh. Boleh, boleh, boleh. boleh. Masih bareng gue Feby, Dan gue sini. Hari ini kita mau Jalan-jalan. Yes. Kita jalan. jalan. Yes, kita mau kemana sih? Jalan-jalan. <laughs> <laughs> yes, yes, yes. yes ngapain bi ngapain kita tuh jarang diajak jalan jalan iya sama aja sekali sekali ya di jalan iya kita seneng, seneng. banget jalan -jalan. Kita jalan jalan dibohongin lagi kita tuh bohong aduh udahlah kita nih korban kebohongan produser iya. kreatif eksekutif jalan, jalan 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 gitu, gitu dia ya? gitu dia gaji, gitu momen, gaji tahun momen tahun 2014 aduh malu Wak. tahun 2014 pemirsa Udah. video ketiga adalah apa lagi ya elah video Erik push up coba kita lihat Erik push up pernah

Iya, sosoknya kesel. erik disuruh pusat sama Pataka katanya 100 kali, 100 kali, 100 kali. Ayo cepat, aku pulang. Permintaan ibu hamil. nggak bisa Satu, dua, 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 dua. udah ya, baru dua. dua, baru

harus push up emang kalau lo cantik biar biar walaupun biar berat remang. di badannya ya iya gendut kan itu dia Eric push up satu ah, kali, terus kali. terus kali, satu sekali terus muka lo gimana? yes Sampai ini video buat lo video eh? bukan pemuda yang baik eh, eh, eh. bukan pemuda yang baik ini pokoknya jangan tiru coba kita lihat emang iya? pengennya segitu 28, 28? Nah, 28. <tuh> berapa yuk? tanggal puluh. Hari apa? E, ini kenapa dia? Bukan pemuda yang baik lo. Sumpah pemuda itu tanggal 10 November. Kamu ini mau ulangkan masuk masa minus coba? Enggak tapi tapi memang 10 November itu ada momen satu momen ya kan? Ada, itu hari pahlawan. Iya, Bukan hari sumpah pemuda, Bi. Maksud gue tuh pemuda juga harus bisa jadi pahlawan gitu. <laughs> gak bisa, itu kita tanya tuh sumpah pemuda tuh tanggal berapa. gak ya ada tanggal berapa? 20 Oktober lah. Tuh, 20 Oktober hari juga sama. 28! Iya, <laughs> iya, iya, maaf. Ya udah, ya Jangan-jangan lu gak tau hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus. Oh Kali iya. Dia mah yang diinget tuh hari jadian hari jadian ya, dia. ya iya, iya. Ya. Tapi yang penting kan ada hari jadi, hari nah, ada, ada. pacar. <laughs> kan kena sendiri. Ya, itu dari, iya, itu, jadi itu video bukan pemudi yang baik. bayi. Ya, Sebisa pemudi yang baik. Pokoknya jangan ditiru ii... tiap tanggal itu tuh dihormati. Ya udah dong. coba ibu kartini lahir hari apa? April. 21 April, satu April. Iya bener, gak? Bener, kan? April bener kan? April bener. Bukan ya? Ya bukan sih. Udah, pokoknya jangan ditiru Ay, lah udahlah. itu. Jangan ditiru pokoknya ya kalau udahlah, sekolah makanya belajarnya benar. Ya, ya, dia ya. dia tuh tanggal-tanggalnya. Ya, Next, inget. ini video Eric. yes. Dari Erik Maco, mana pernah? Erik, maco pernah? coba mana pernah? Mana coba Eric gak ada, gak ada, enggak Pernah, mana sih ini? Eric ini tato, ini tempel dari Ciki, coba. Ini pake Ciki. Tato, dari, Ciki. Pake tato. dari Ciki, dari Ciki, dari Ciki, dari Ciki, 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 dari Ciki, 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 coba cowo banget. Cowok banget. banget. Ada Spider-Man di sini, men. Oh coba banget. Besok gua pakai. Ah. Iya, pake. itu pasti mahal. Gokil Gokil. Gua tuh. Kira -kira -kira. Nah. Ya, sampai, segara. Mata, right? sampai segara. juga Ih, mau pakai ada tato. tato. <laughs> ada tato tapi udah hilang. spider man waktu itu lagi enggak ada lagi kerjaan. Nalang, lagi nalang. Jadi dia ke sini. Dia Spider-Man itu kan sukanya kan menambahkan manusia. Malu. Kemarin tuh gak ada tugas. Kemarin tuh lagi bertugas jaga Nerik ah, biar biar jadi dia tinggal di sini waktu itu. Teman -teman. Sekarang ada tugas harus diemban. Hmm, jadi udah hilang spider nya yeah. Waktu itu gua juga ada. waktu tuh gua juga ada di sini tato motor. tato motor. Tato motor sini ada. Motor apa? Motor Harley gede di sini. Tato motor Harley Davidson uh -huh. sini. Motornya uh -huh. tapi hilang. Terus soalnya enggak gua kunci stang. <laughs> <laughs> Jadi motornya ah, lucu. Lucu. Ini motornya hilang. Lucu. Motornya hilang di sini. Lucu, lucu. Soalnya lucu. udah gue kunci stang, enggak gua rantai. Jadi hilang. Tapi enggak tahu coba gua mau cek dulu video berikutnya. Ah, enggak ada nih. Ah, enggak ada. Ada satu lagi Erik Maco pemirsa dan gua enggak akan pernah lupa. Apa? Waktu itu uh, eh apa guest kita Last Day Production. Maco kok gue Maco. Maco. Pakai baju macan. Oh, iya itu juga. Itu juga maco. pemirsa. Erik tuh sebenarnya maco kalau pemirsa. Dia kalau pakai baju tuh sok maco, maco pokoknya. Coba coba maco. gimana maconya? Maco, maco. Ya, maco banget. Maco, 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 maco banget. Kita ya, seraya serai Erik ya. Amin, 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 amin Erik. Oke. Okay. Apa sekarang? Ya, yes, kok ini gua semua sih. Gua seneng deh. Video Erik ulang tahun. Si Erik ulang tahun. Erik ulang tahun dirayain udah di gado gado Uuh. emang lo. Debak tuh kita lihat. Kita lihat. Lihat. Kita langsung. Mau hadir dulu. Ini ada Happy birthday to you. Aduh, happy birthday Harry. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday berapa hari setelah ulang tahun, tahun Eric itu kita kayak memang rencanain eh nanti pas live gado-gado kita mau surprisein Erik you gitu. Karena kenapa? Karena kita care sama Erik lah. Maksudnya kita kita kan satu tim yang Erik? Tos dulu kita. Gak usah so speechless, dia waktu itu memang speechless banget Pemirsa kalau nggak percaya liat di Europe dia kayak Aduh, aduh, sok malu, malu gitu Padahal dia seneng, karena dia ketawa-ketawa Padahal cuma gado-gado ya, gado-gado juga minta gratisan tahu sebenarnya. Ya kan soalnya nggak ada surprise ya. ini ya, Jadi seneng ada surprise. Nah yang tadi bawain ya. kue itu, yang bawain kue gado-gado Ah gado -gado itu tadi itu adalah produser kita, yang namanya dia Aditya Yang selalu yang panik. selalu panik Next, video apa? Video Galak Momen Galak Momen? Galak Momen Coba ini kita lihat Galak Momen, siapa lihat. yang galak? Siapa yang lebih galak dari kita berdua? Hei mama cita nih iya 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 sedap ini gua artis youtube nya aduh oh artis youtube nya gua yaudah yaudah pulang aja kita pulang eh dananan gua udah keren ngapain pulang no iya 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 kok tuh mana yang mau sunat yang mana yang mau sunat 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 bukan ini yang ngeri siapa? Wah! 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 Bukan. Oh, uh, enggak itu kita enggak bermaksud galak. Nah, enggak itu suara diedit lagi. Iya, Suaranya dong. tuh gini naikin kayak galak-galakin gitu. Padahal tuh sebenarnya enggak kayak gitu. Kita kita, kita ramah. Kita tuh you. baik tahu. Kita tuh baik banget. Kita tuh baik banget. Baik banget. Tapi itu sebenarnya saya bukan video tergalak. Itu apa? Video tergeli. Tergeli. <tuk> apa sih? itu Rafi. Hey mama cita ay 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 ay. Gimana kita enggak marahin dong. Lagunya bagus. Tapi dipakai itu jadi kayak gitu. Ya itulah Udah lagi videonya. Enggak ada sih. Ya, abis-abis <laughs> abis. ya udah itu pemirsa tadi. Wow, Mirsa. luar biasa ya. Enggak berasa udah panjang banget perjalanan berjalanan gaduh-gaduh. Udah lama banget kita nemenin pemirsa semua, tapi kita senang banget bisa nemenin pemirsa dan kita harap pemirsa juga senang nih temenin kita ya, Erik ya. Bener banget. Dan tahun depan kita bisa temenin pemirsa lagi, iya, bisa menghibur pemirsa Kita suruh kasih lagi. harapan nih, harapan kita lebih ke depan? Harapan Erik dulu deh. Enggak, dari programmu lu dong, program gaduh-gaduh sendiri. Semoga Gado-gado ke depan ya, tetap bertahan tetap di Binus TV. Iya, tetap bisa menghibur pemirsa semua. Terus uh, lebih sering datengin ini lagi yang pokoknya yang artis kuku. siapa tahu uh, bisa sehari ini. Sehari ini dia Syahrini. joget di sini. Ya Tengok pokoknya sini. semoga Gado-gado ke depannya makin keren lah, makin lebih baik lagi bisa memberikan yang terbaik buat pemirsa semua tentunya dan kita juga di sini tetap bisa memberikan yang terbaik, yang terbaik juga gitu. buat pemirsa oh, di rumah. Oke. Oke, itu tadi. Okay. Itu dia program Gado-gado gado ya. terakhir. Apa apa tadi? Di tahun 2014. 2014 semoga tahun 2015 lebih baik lagi buat pemirsa dan juga buat kita semoga tahun 2015 itu uh, semuanya serba baru Bener. ya di dalam diri kita harapannya baru pemikirannya baru punya visi misi yang baru pokoknya selalu lebih baik itu dia itu dia tadi kita mau terima kasih banget juga buat semua uh, teman-teman yang udah mendukung kita udah mulai dari Pink Emma uh, dari ada dari Caesar, Project, Project, ada dari Frumos juga ada, ada Kering, Kering, Colors, Kering Rang, Mata, Kilar, Rang, Terus dan tentunya semua, kru, yang, kru yang bertugas, yang bertugas. Nih, You're maru, amazing. ya amazing bravo bravo ya, ya terserah 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 ya udah pemirsa di akhir tahun 2014 ini sebelum kita mau pamit Feby sama Erik mau mengucapkan selamat, selamat hari Natal, dan, tahun baru 2015, 2015. Dadah, kita ketemu lagi tahun depan